Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua yang mengikuti kolokium TS25 Pejabat Pendidikan Daerah Daro Peringkat Antarabangsa bagi tahun 2021. Selamat datang diucapkan kepada semua hadirin yang sedang menonton. Saya, Cikgu Khairul Azlan bin Muhammad Faizul dari SK Ulu Daro akan bertindak sebagai moderator pada sesi wacana ilmu TS25 pada hari ini yang bertajuk Remote Learning sebagai Alternatif Pembelajaran Semasa COVID-19. Baiklah, seperti yang kita tahu, dunia pendidikan kita telah mengalami perubahan yang sangat drastik. Apabila pandemik COVID-19 mula melanda seluruh dunia, termasuk Malaysia pada awal tahun 2020. Berikutan itu, Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP telah dilaksanakan di Malaysia bermula pada Mac 2020. PKP ini telah menyebabkan semua sekolah terpaksa ditutup dan semua sesi pembelajaran dijalankan secara jarak jauh atau remote learning. Ketika peringkat awal ini, ramai guru yang buntu tentang bagaimana untuk meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran bersama dengan murid. Senario ini bukan saja berlaku di Malaysia, bahkan berlaku juga di institusi pendidikan negara-negara lain. Lantaran itu, Kementerian Pendidikan Malaysia mengeluarkan jaris panduan pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR. Panduan ini telah menjadi rujukan kepada semua guru untuk menjalankan remote learning bersama murid-murid dalam pelbagai kaedah bergantung kepada situasi di sekolah masing-masing. PDPR agak sukar dilaksanakan di peringkat awal oleh kerana guru masih lagi tercari-cari kaedah yang sesuai. Tetapi, apabila penutupan sekolah berlanjutan sehinggalah ke hari ini, guru sudah semakin biasa dengan kaedah PDPR yang sedia ada. Namun, untuk mencari kaedah yang sesuai ini, guru terpaksa melakukan trial and error untuk memastikan majoriti atau semua murid dapat mengikuti sesi PDPR yang dijalankan. Dan saya pasti, semua guru-guru di luar sana telah menghadapi keadaan sebegini. Jadi, untuk mengupas tajuk wacana ilmu kita pada hari ini, pihak Pejabat Pendidikan Daerah Daro telah berbesar hati menjemput seorang panel yang juga merupakan seorang guru yang bukan calang-calang orangnya. Panel untuk sesi wacana ilmu kita pada hari ini ialah Cikgu Kamariah binti Awang atau dikenali juga sebagai Teacher K, iaitu guru matematik dan bahasa Inggeris dari SK Gong Balai, Marang, Terengganu. Jadi dipaparkan di skrin sekarang adalah antara pencapaian dan anugerah yang diperolehi oleh Cikgu Kamariah. Jadi antara pencapaian dan anugerah yang saya boleh highlightkan di sini adalah Cikgu Kamariah merupakan penerima anugerah Most Exceptional Educator di National Teachers Award pada tahun 2019 dan pernah dinobatkan dengan anugerah Ikon Guru Teknologi Pendidikan Negeri dan anugerah Guru Inovasi PPD Marang. Dan beliau juga adalah merupakan Microsoft Innovative Educator Expert, MIE Expert, sejak tahun 2019 dan merupakan antara rakan seperjuangan saya. Dan juga, beliau juga telah pun menerima anugerah Cikgu Juara Digital Magital Maker pada tahun 2020. Dan bukan itu saja, baru-baru ini juga Cikgu Kamariah telah pun memenangi Tech for Good Challenge di Education Exchange 2021 yang dilakukan secara maya pada bulan Mac yang lalu. Tanpa membuang masa lagi, kita akan terus bersama dengan panel kita pada hari ini. Baiklah, Assalamualaikum Cikgu. Saya nak ucapkan selamat datang kepada Cikgu Kamariah ke wacana ilmu kita pada hari ini. Okey, pertama sekali, boleh tak cikgu ceritakan serba sedikit tentang lokasi atau lokaliti sekolah cikgu dan bagaimanakah keadaan semasa pelaksanaan remote learning atau PDPR ini di kawasan cikgu? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk permulaannya, terima kasih banyak kepada PPD Daro Sarawak kerana sudi menjemput saya, Cik Ugamaria ni, okay, untuk bersama-sama berkongsi dalam wacana ilmu sempena kolokium TS25 PD Daro, dan juga terima kasih banyak kepada
Cikgu Khairul selaku moderator pada hari ini. Okey, jadi kalau mengenai lokasi sekolah saya, memang lokasi dia adalah dalam daerah Marang, di pesisir pantai. Okey, sekolah kami di pesisir pantai. Dan kalau tengok pada lokaliti kawasan penempatan sekolah saya, kampung kami itu, dia memang agak ialah dalam kampung lah, okey, dalam kampung dengan situasi anak murid yang orang kata apa, ya, maksudnya mak ayah mereka nelayan ada, petani ada, apa peniaga, peniaga apa, peniaga di apa macam tukang masak macam tu di kedai. Lepas tu ada jugalah seberangan kecil mak ayah mereka merupakan kaki tangan kerajaan lah, kaki tangan awam. Jadi kalau kirakan macam lokasi tu dia memang anak-anak kampung, okey, jadi anak-anak kampung yang memang orang kata pada permulaannya memang cabaran, memang cabaran lah. Namun adalah orang kata langkah-langkah dia untuk kita jalankan PDPR kita. Kalau macam tahun lepas kita pun ada yang offline, maksudnya ada pengambilan modul di sekolah. Tapi kalau macam memandangkan macam tahun ni lepas pada bermulanya pada bulan April hari tu, April, Mei, Jun, Julai sekarang ni, so lebih kepada online lah sepenuhnya kan. Jadi memang guru-guru menyediakan bahan PDPR secara online dan diserahkanlah kepada anak-anak murid untuk sesi PDPR. Okey. Baiklah. Jadi nampaknya lokaliti di sekolah cikgu hampir sama seperti keadaan kami di daerah Darul ini, di mana kebanyakannya terdiri daripada anak-anak kampung. Dan menarik juga apabila mengetahui yang sekolah cikgu bermula dengan kaedah offline terlebih dahulu dan kemudian secara beransur-ansur menggunakan kaedah online. Nanti kita akan lihat lebih lanjutlah tentang kaedah PDPR yang dijalankan di sekolah cikgu. Tapi sebelum tu, terdapat satu isu yang selalu timbul dalam kalangan kebanyakan guru. Jadi ada guru yang cuba sedaya upaya mereka untuk menjalankan PDPR ini tetapi kurang mendapat sambutan dalam kalangan murid. Jadi apakah inisiatif yang cikgu telah lakukan supaya PDPR cikgu masih dapat diikuti oleh kalau tidak semua pun mungkin mendapat sambutan majoriti daripada murid-murid cikgu? Dan mungkin cikgu boleh juga kongsikan antara contoh aktiviti yang cikgu telah lakukan dengan murid-murid cikgu supaya mereka masih dapat merasa keseronokan seperti berada di dalam kelas sebenar dengan cikgu. Okey, terima kasih untuk apa soalan yang kedua ni kan, yang berkata memanglah pada awalnya memang kadang-kadang dia kurang mendapat sambutan kan, dia kurang mendapat sambutan dan di kalangan murid kan. Jadi pada mulanya sebenarnya di awal kalau kirakan tahun lepas sebenarnya masih ada mak ayah yang tidak mempunyai smartphone kan, smartphone maksudnya mereka masih lagi menggunakan telefon yang lama tu, telefon lama yang tiada orang kata smartphone lah, tak ada aplikasi Android apa semua tu. Jadi kami kata sama pentadbir dan juga warga guru di SK Gombalai maksudnya memang cuba sedaya upaya agar setiap parent ni, maksudnya setiap anak murid ada kata smartphone, okey, ada orang kata medium lah, supaya ada medium, tak kisahlah maksudnya melalui WhatsApp ke Telegram ke, maksudnya adalah juga orang kata laluan lah, laluan untuk kita nak laksanakan PDPR ni kan. Jadi macam mana, jadi inisiatif dia memang kita cuba pelbagai aktiviti. Kalau macam di awal Januari tu memang macam saya kata tadi, maksudnya memang kami menyediakan box di sekolah dan mak ayah datang ambil tu pada waktu tu memang sebab basically-nya memang di rumah
anak murid tu, maksudnya telefon yang yang mereka miliki tu adalah milik mak ayah mereka. Maksudnya bukan milik mereka ataupun adik-beradik ke. Jadi kebanyakannya adalah milik mak ayah. Jadi memang mak ayah pergi bekerja kan. Jadi petang malam baru anak tu berpeluang tengok telefon. Sebab tu kalau tahun lepas dengan awal tahun ni, memang kita menyediakan box di sekolah dan mak ayah datang ambil lah. Tapi bermulanya Mei, yang hari tu yang kita bermula PDPR, bermula 16 Mei kalau tak silap saya. Selepas pada raya tu, jadi memang kita cubalah melalui media WhatsApp, Telegram, ada guru-guru yang membuat melalui yang mana berkesempatan lah. Maknanya yang yang ada yang Google Meet kan, ada yang Microsoft Teams, okay. Ada yang sebab bila macam bulan Jun tu kita dah dapat Telegram kan, kita boleh buat voice chat tu. Jadi memang meriah lah. Jadi guru-guru ramai yang menggunakan inisiatif tu. Maksudnya sebab Telegram, kita suruh mak ayah semua install Telegram dan kita cubalah buat dalam video voice call kan, melalui Telegram kan. Kalau macam saya, saya memang buat aktiviti melalui video. Sebelum pada ada Telegram punya function yang baru tu, saya buat kalau macam tahun lepas dan awal tahun tu, saya cuba connect dengan anak murid saya melalui video WhatsApp call. Yang tu memang anak murid dia rasa macam excited lah sebab nampak muka kita kan. Walaupun saya kata tak apa, teacher bukannya kata nak ajar, nak tunjuk buku teks melalui video WhatsApp call tu, sebab ialah kita tahu maksudnya dia makan apa data internet yang banyak di kalangan, maksudnya ialah mak ayah lagi nak guna data internet tu. Jadi saya hanya bertanya khabar melalui video WhatsApp call tu. Jadi at least anak murid dia rasa macam teacher tengok dia orang, saya pun tengok ada yang tengah main bola masa tu dengan adik-adik dia kan. Jadi saya rasa macam seronok lah dapat tengok muka anak murid kita kan, sebab memang selama ni komunikasi kami melalui melalui pembacaan dekat WhatsApp dengan Telegram kan. Jadi memang kalau kira sambutan tu memang sangat, maksudnya macam kelas saya lah, saya ambil kehadiran PDPR. Kalau kelas saya, kalau dari macam 31 orang murid tu, biasanya dalam 2 orang lah, 2 orang ataupun 3 orang yang maksudnya tidak dapat dihubungi. Maksudnya saya tunggu mereka respon kan melalui WhatsApp ke Telegram. Jadi bila petang tu saya baru saya tanya balik. Macam pagi tu kita dah ajar. Saya biasa menggunakan medium YouTube. Maksudnya saya rakam melalui YouTube. Saya rakam saya punya PDPR saya. Saya ajar melalui YouTube. Okey, saya bagi link. Kemudian saya letakkan saya punya step by step saya tu melalui Workerlet kan. Saya bagi saja link Workerlet tu dekat dalam grup Telegram ke WhatsApp ke kan. Jadi bila pagi tu ada yang dah respon, anak murid yang memang ada dekat rumah, contohnya macam dia guna telefon mak dia suruh rumah, jadi dia terus boleh buat lah. Tapi kalau yang mak ayah kerja tadi, biasanya saya akan tunggulah, maksudnya petang atau malam, baru saya macam okey, saya ambil telefon saya kata okey dah balik dah kot, okey dah petang, maksudnya saya pun dah teruskan mesej yang mana mak ayah yang bawa balik kerja tadi. So alhamdulillah mereka memberi respon, maksudnya kerjasama mak ayah tu memang saya sangat bersyukur lah. Saya memang selalu ucapkan dalam grup kelas saya tu, saya cakap terima kasih banyak mak ayah untuk pembelajaran PDPR hari ini, sebab tanpa kerjasama mak ayah tak akan menjadi pembelajaran PDPR tu. Saya cakap lah sebab elemen, tiga elemen untuk PDPR ni sememangnya adalah daripada ibu bapa, guru dan juga sudah pastinya lah anak murid kan. Jadi memang sangat sangat pentinglah orang kata komunikasi kita dengan ibu bapa. Okey. Jadi memang alhamdulillah lah kalau kira kehadiran PDPR saya tu dalam 95% lah, 90% ke atas. Okey. Alhamdulillah. Saya pun tumpang gembira juga dengan cikgu kerana PDPR cikgu berjaya mendapat sambutan yang baik daripada murid-murid cikgu.
Jadi saya sangat tertarik dengan cara cikgu approach atau mendekati murid dan ibu bapa dengan berkomunikasi menggunakan WhatsApp call. Kita tahu murid-murid kita sangat merindui suasana ketika kita berada dalam kelas. Jadi adalah menjadi suatu langkah yang baik bagi cikgu untuk tetap memberikan suasana tersebut kepada murid-murid cikgu walaupun berada berjauhan antara satu sama lain. Apa yang cikgu dah ceritakan ni boleh dijadikan inspirasi atau idea kepada guru-guru di luar sana untuk cuba meningkatkan sambutan pada sesi PDPR masing-masing. Jadi bagaimana pula dengan reaksi atau feedback dari ibu bapa dan murid cikgu terhadap PDPR yang cikgu telah jalankan? Okey, kalau okey untuk soalan yang ketiga, soalan daripada Cikgu Khairul tadi, terima kasih banyak. Macam feedback kan, kalau feedback daripada mak ayah, memang sebab tu saya kata tadi macam tiga elemen penting untuk PDPR ni kita sebagai guru, lepas tu ibu bapa, kemudian anak murid kita lah. So memang antara tiga dipanggil macam hubungan tiga hala lah sebenarnya, bukan hubungan dua hala. Memanglah dua hala kan, tapi hubungan tu tiga. Maksudnya kita nak connect dengan anak murid kita tu melalui ibu bapa. Jadi memang saya ambil feedback dulu. Kalau macam di awal sebelum berlakunya PDPR ni, memang saya buat survey dulu. Saya buat dalam bentuk Microsoft Form dan saya tanyalah bentuk macam mana, pukul berapa yang sesuai. Lepas tu saya tanya gadget apa yang ada dekat rumah. Jadi memang kalau tengok pada borang servis saya tu, saya rasa 2-3 orang saja yang ada laptop tu pun memang anak guru lah. Anak yang kata, yang jawab ada laptop dekat rumah tu, mereka adalah anak-anak seorang guru. Okay. Jadi yang selebihnya tu memang hanya ada satu gadget saja dekat rumah, iaitu gadget ibu ayah mereka lah. Handphone lah, bukan gadget, handphone lah. Okey, jadi memang step yang pertama saya buat dengan anak murid saya ialah saya tanya dulu sejauh mana, maksudnya saya nak saya kongsikan macam mana nak medium kami nak buat PDPR ni. Jadi mereka macam awal dulu pun mereka tak install lagi Telegram sebab ialah takut berat apa. Sebab tu saya cakap dah memang Telegram ni penting sebab dia boleh menyimpan segala gambar evidence anak murid tu, dan insyaAllah tak akan terdelete lah kecuali kita yang delete kan. Jadi kalau macam WhatsApp ni, kita takut juga dia hilang kan, dia punya gambar ke apa-apa kan. Jadi saya pun, jadi Alhamdulillah semua dapat install Telegram kalau yang anak murid saya tu. Jadi bermula Mei tu dia macam Alhamdulillah lah, maksudnya kita dengan anak murid tu dia macam feedback tu memang kalau macam contohnya macam semalam dia tak hadir PDPR tu, saya terus tanya tu, dan mak ayah Alhamdulillah bagi feedback dan dalam pada masa tu kita akan dapat lah, oh rupanya anak dia tak sihat kan, feedback-feedback tu maksudnya sebab apa dia tak hadir PDPR pada hari tersebut. Jadi oh demam kan, nampak tak, sebab tu saya akan tanya dulu macam-macam. Assalamualaikum puan, encik, anak sihat tak hari ni? Tu memang antara persoalan yang saya selalu utarakan lah untuk anak murid saya. Okay, supaya saya tahu macam anak murid saya okey ke tak, sihat ke tak, ada kat mana. Sebab ada yang anak murid saya ada dekat rumah pengasuh kan. Jadi sebab itulah kita kena tahu dia orang ni ada dekat mana dan keadaan mereka pada waktu tu kan. Jadi bila kita dah tahu macam ada yang ibu yang bersalin, jadi kita sudah sedia maklum lah bila ibu yang bersalin nak jaga baby lagi, nak settlekan anak-anak mereka PDPR, memang agak mencabar. Jadi sebab itulah kita selaku guru haruslah memberi kata-kata yang positif supaya ibu bapa tidak rasa down kerana anak mereka tidak dapat jalani PDPR. Contohnya memanglah dia orang cakap lah macam minta maaf teacher sebab tak dapat nak siapkan. Saya kata tak apa sebab kami selaku guru di SK Gombalai kan, jadi memang akan sentiasa memahami ibu bapa sebab ialah dengan situasi anak-anak ramai kan, mereka perlu berkongsi gadget. Jadi kita selaku guru kita terima, okay? Macam kita terimalah apa yang mak ayah nak cakap sebab melalui komunikasi yang berkesan ni, insyaAllah dia akan melaksanakan PDPR yang baik.
Ya, saya sangat setuju dengan Cikgu dalam hal ini. Adalah sangat penting untuk kita mengetahui kesesuaian serta kesediaan murid dan ibu bapa sebelum kita menjalankan PDPR. Sebab kadangkala, seperti yang Cikgu katakan tadi, setiap keluarga mempunyai isu mereka sendiri yang perlu dihadapi. Dan kita sebagai guru harus menerima dengan hati yang terbuka. Bak kata cikgu tadi, pentingnya hubungan tiga hala antara murid, ibu bapa dan guru. Setiap satu pihak harus menyokong antara satu sama lain. Jadi seterusnya, di pihak sekolah cikgu pula. Bagaimana sekolah cikgu, terutamanya dari barisan pentadbir, memberi sokongan kepada cikgu supaya PDPR ni dapat dijalankan dengan lancar? Jadi, okay, terima kasih untuk soalan tu. Jadi, untuk soalan yang seterusnya, okay, jadi dari segi pentadbir sekolah kami, pentadbir di segi Gombalai Guru Besar, penolong kanan pentadbiran, penolong kanan head, penolong kanan kurikulum, memang memberi komitmen yang sangat baik kepada gurulah. Sekiranya macam kalau kita katakan kita kan pentadbir perlu maklumkan, perlu buat laporan, perlu buat analisa untuk dihantar kepada PPD, JPN tentang contohnya macam ada yang murid tercicir ke apa. Jadi kita pentadbir sangat orang kata memberi ruang dan peluang kepada guru untuk ceritakan lah. Maksudnya kalau macam anak murid yang tercicir sebab apa kan, jadi jadi apa dia langkah dia, jadi macam mana nak sampaikan. Jadi memang pentadbir memberi sokongan yang padu. Macam kalau macam yang tahun lepas tu bila mak ayah kata boleh tak hantar, boleh tak hantar dan ambil modul. Jadi sebab tu macam akan punya pentadbir, terus saja pada petang tu terus saja pergi beli box. Yalah, kalau macam tengok gambar tu, terus sediakan box dan saya terus labelkan box-box tu, dan kita kata mak ayah terus ambil dan datang ambil tik apa semua tu. Jadi dari kita, sebab tu kita orang kata memang memerlukan komitmen 100% lah daripada ibu bapa kan. Jadi bila guru besar, okey, pentadbir kata beri, maksudnya dia macam feedback yang sangat serasi lah antara kami semua kan, guru, pentadbir dan juga ibu bapa kan, semuanya 100%, okey, semuanya 100% dalam kata memastikan anak-anak murid ni tak tercicir dalam PR lah. Wah, sangat mantap sekali ya sokongan yang diberikan dari warga sekolah cikgu. Terutamanya barisan pentadbir, mereka adalah tunjang untuk memastikan semua guru dapat melaksanakan PDPR ni dengan baik, lancar dan sistematik. Jadi, walaupun kita merancang dengan baik mana sekalipun, sudah pasti, sudah tentunya akan ada kekangan atau masalah yang akan dihadapi ketika pelaksanaan PDPR ni. Nah, jadi boleh tak cikgu kongsikan antara kekangan atau masalah yang cikgu hadapi ketika pelaksanaan PDPR ni dan bagaimana cikgu mengatasi kesemua kekangan serta masalah tersebut? Kalau okay, terima kasih Cikgu Khairul. Okey, dan kalau macam dari segi kekangan tu, macam yang saya ceritakan yang di awal tadi tu, dia memanglah ada kekangan. Macam tahun lepas punya masa kita bermulanya bulan Mac, hari tu kan bermula PKP Mac 2020, memang agak mencabarlah sebab kita nak cari nombor kontak, sebab kontak number yang ada dekat APDM tu ada yang tak up to date. Maksudnya nombor telefon lama kan. Jadi pada waktu tu memang agak mencabarlah, okay, dengan mak ayah yang saya kata tadi tidak mempunyai smartphone. Jadi sewaktu bulan 3, 4, 5 tu memang agak mencabar. Maksudnya nak mencari kontak dia orang ni lah. Jadi cara dia macam kita cuba tanya macam kita dah ada grup kan, kita dah ada grup kelas kita
grup mata pelajaran ke apa ke. Jadi kita macam kami cuba tanyalah macam parent ni ada tak kenal parent ni, macam tu. Ada tak kenal parent ni, kenal tak parent ni. Okey, lepas tu kalau boleh hebahkan yang sekolah buat grup, grup ni lah, grup kelas kan, grup WhatsApp ke, grup Telegram ke. Ha, jadi waktu tu kita boleh tahulah, oh macam adalah parent tu cakap macam ni teacher sebenarnya apa puan sekian-sekian ni tak ada pun sebenarnya telefon smartphone. Okey, dia ada telefon yang biasa tu je, telefon yang yalah macam apa kalau kita sebut Nokia 3310 tu kan. Maksudnya dia tak ada, dia tak ada telefon yang smartphone lah. Okey, jadi masa tu kita fikir, oh rupanya ya Allah tak, kita tak sebab tu kata kita kena fahami dulu kata apa? Fahami dulu lokaliti, okey, keadaan semasa. Jadi alhamdulillah dengan bila kita tahu, lepas tu kita tahu yang maksudnya mak ayah ni susah ke apa ke, jadi kita cuba kita cubalah sebaik mungkin, semampu yang mungkin untuk menyediakan telefon kepada ibu ibu apa tersebut. Okey. Jadi nampaknya biarpun apa masalah yang mendatang, cikgu tetap tidak berputus asa dan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam memastikan PDPA ni berjalan dengan lancar. Sebab sesungguhnya, sebab tak ramai orang di luar sana yang tahu apa yang berlaku di belakang tabir ketika guru-guru kita menghadapi kekangan untuk melaksanakan PDPA ni. Jadi walaupun banyak isu yang timbul, kita semua termasuk saya sendiri dan cikgu akan tetap cuba sehabis baik supaya tiada anak murid kita yang ketinggalan dalam pelajaran. Jadi sebelum kita nak mengakhiri sesi wacana ilmu kita pada hari ini, ada tak apa-apa pesanan, nasihat atau tips daripada cikgu kepada semua yang menonton wacana ilmu kita sekarang ni? Silakan cikgu. Okey, jadi untuk permulaan, okay, untuk permulaan pula. Okey, untuk yang kata dah nak habis dah sesi perkongsian ni kan. Jadi sebenarnya dari segi saya punya, sebab saya selalu berikan tips kan, kalau tengok saya punya social media saya kan, di YouTube, di Facebook, di Instagram ataupun di TikTok kan. Jadi saya selalu menyediakan tips-tips lah PDPR kan. Jadi bagi saya, macam saya cakap tadi di awal perkongsian saya tadi, tiga elemen penting untuk PDPR ni sebenarnya memang adalah guru, ibu bapa dan sudah pastinya lah murid kan. Jadi kalau tiga ni tak berkomunikasi dengan baik, tak, orang kata tak smooth lah PDPR tu. Jadi memang bagi saya komunikasi tu adalah salah satu perkara yang sangat penting. Kalau komunikasi kita jelas, dari segi arahan step PDPR kita jelas, insyaAllah segala orang kata PDPR kita berlangsung dengan baik lah. Maksudnya mak ayah faham apa yang kita nak hari tu, anak murid faham dan mak ayah boleh submit setiap hasil kerja kan. Macam saya juga ada buat macam perkongsian PDPR, macam saya nak cakap maksudnya bukan hanya menulis sahaja, kata apa, macam bukan saja nak, kita perlu menulis, maksudnya bukan saja anak murid kita perlu sediakan buku teks dan juga perlu sediakan buku tulis untuk membuat latihan. Kita boleh pelbagaikan, contohnya macam kita tahu contohnya kan, macam jadual apa Didik TV kan sediakan jadual terlebih awal kan. Jadi kita tahu, jadi kita boleh suruh anak-anak murid kita tengok saja TV. Okey, macam kalau saya macam yang last week punya tu, senang saja saya kata cuba ambil gambar dengan sarapan pagi kamu. Jadi kita boleh tengok tenatah dan ragam anak murid kita menyediakan apa sedang breakfast dia orang kan, mereka dan juga breakfast mereka. Jadi macam kalau macam yang saya ajar tahun satu tu, saya kata okey hari ni tak perlu pun nak tulis-tulis, oh seronok dia orang. Okey, saya kata senang saja hari ni cuba pergi ambil gambar dengan pet, dengan haiwan peliharaan. Jadi oh laju saja, orang kata apa, PDPR hari tu berlangsung. Sebab macam yalah, soalan saya cakap, oh tak payah tulis yang teacher, tak payah
nak sediakan buku, tak payah nak warna-warna, tak payah. Okey, nampak tak? Kita kena, kita macam tadi saya cakap, perkara penting adalah komunikasi. So yang kedua adalah variasi PDPR kita. Kalau kita pelbagaikan, jadi anak murid kita kata, wah, maksudnya, wah senang sangat kan PDPR. Ingatkan macam kena buat memoria. Jadi macam kalau untuk next kelas pula, saya cakap, untuk next minggu pula, okay, next week tu saya kata aktiviti minggu depan lagi best, lagi syok. Kita nak buat aktiviti best. Jadi ada yang parent terus kata, oh macam tak sabar nak tengok aktiviti apa. So macam hari tu saya buat YouTube live. So saya buat macam saya ni chef, saya masak-masak, padahal bukan masak apa pun, macam simple saja. Macam kita sediakan sandwich kan, kita tunjukkan. Saya kata okay, nanti senang saja cuti sekolah nanti. Macam cuti sekarang ni lah, saya kata ambil gambar, buat sandwich tu, okay, susun cantik-cantik, elok-elok kan, perlukan apa, roti, sayur ke, tak kisahlah, telur ke. Jadi dia rasa macam, alah, ingatkan PDPR ni kena tulis, kena sediakan buku latihan, kena warna, kena tu. Jadi selain daripada tu, saya macam saya kata, okay, minggu depan kita buat game online saja. So saya buat Kahoot challenge kan, saya buat Microsoft Form quiz online. Jadi word wall, jadi memang dia orang happy lah. Maksudnya sebab macam, oh tak perlu tu, jawab saja. Jadi melalui tu kita pun macam, memang kalau macam Kahoot tu lagi cepat lah, sebab dia kan macam challenge, dia nak tengok ranking atas-atas tu. Jadi kat situ kita tengok lah, maksudnya sangat teruja anak murid kita punya respon, memang 100% lah. Okay, jadi panjang pula, minta maaf lah. Okay, tak apa cikgu, tak apa cikgu. Sebab banyak juga tips berguna yang cikgu dah sampaikan dekat sini. Okey, jadi kalau kita lihat, satu yang kita boleh dapat dari tips cikgu tadi ialah kepelbagaian pelaksanaan aktiviti. Macam yang cikgu ceritakan tadi, Kahoot challenge, word wall, video masak sandwich dan sebagainya. Kepelbagaian aktiviti ini sangat penting juga supaya murid kita tidak bosan hanya dengan melakukan latihan dalam modul saja. Sebab naluri seorang kanak-kanak adalah untuk berseronok dan bermain. Dengan pandemik COVID-19 yang masih sangat berisiko untuk murid-murid kita bermain di luar, sekurang-kurangnya mereka masih lagi seronok dapat bermain atau melakukan aktiviti yang menyeronokkan tanpa perlu keluar dari kawasan rumah. Jadi, terima kasih banyak-banyak kepada cikgu atas tips yang cikgu telah berikan. Jadi, sekali lagi, saya sebagai wakil kepada tim Kolokium TS25 PPD Daro 2021 ingin memberi setinggi-tinggi penghargaan kepada cikgu kerana sudi bersama dalam wacana ilmu pada hari ini dan berkongsi pengalaman cikgu bersama guru-guru yang lain. Semoga cikgu terus sukses dalam meneruskan sesi PDPR dengan anak-anak murid cikgu dan terus memberikan yang terbaik untuk mereka. Baiklah, sehingga kita berjumpa lagi lain kali, cikgu. Okey. Okey, terima kasih banyak. Okey, sebelum saya akhiri, so lagi sekali terima kasih banyak kepada Tuan Moderator, Cikgu Hairul, dan juga sudah pastilah PPD Daro. Okey, sebab saya pun sangat terharulah, sebab ialah daripada Sarawak, maksudnya sudi menjemput saya, okey, Cikgu Mariah ni. Okey, sebab yalah, kita nak yang terbaik kan. Okey, terima kasih banyak lagi sekali kepada Tuan Moderator dan juga PD Daro atas kata jemputan kolokium sempena TS25 ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Baiklah, itu dia tadi perkongsian bersama dengan panel kita pada hari ini, iaitu Cikgu Kamariah binti Awang atau Teacher K, berkaitan dengan tajuk Remote Learning sebagai Alternatif Pembelajaran Semasa COVID-19. Saya lebih banyak menggunakan istilah PDPR berbanding dengan istilah Remote Learning sepanjang sesi tadi, oleh kerana istilah PDPR ni lebih sinonim dengan kita pada masa kini. Namun begitu, kedua-dua istilah ni, PDPR maupun remote learning,
tetap merujuk kepada hal yang sama, iaitu guru dan murid menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran secara jarak jauh. Banyak tips yang telah dikongsikan oleh Cikgu Kamariah tadi yang merupakan antara guru yang terawal memberikan tips pelaksanaan PDPR ini ketika PKP bermula pada Mac 2020. Biarpun terdapat banyak kekangan pada peringkat awal, namun seperti yang kita dengar tadi, Cikgu Kamariah serta warga sekolah beliau telah melakukan yang terbaik untuk memantapkan lagi pelaksanaan PDPR mereka sehinggalah mereka dapat melaksanakan kaedah secara dalam talian pada hari ini. Tanpa mengira di manakah lokaliti tempat kita mengajar, kita harus memberikan 100% untuk memastikan tiada murid kita yang keciciran. Diharap agar perkongsian pada wacana ilmu pada kali ini memberi inspirasi serta idea yang baru kepada hadirin yang sedang menonton sekarang ni untuk memantapkan lagi PDPR cikgu yang sedia ada. Dan sebelum itu juga, dipaparkan di skrin sekarang juga adalah handle akaun media sosial Cikgu Kamariah yang cikgu-cikgu semua boleh layari untuk melihat antara inisiatif PDPR yang telah beliau lakukan. Terutamanya pada channel YouTube dan TikTok, terdapat banyak video PDPR yang cikgu boleh jadikan sebagai panduan. Cikgu boleh like, follow ataupun subscribe pada akaun-akaun yang dipaparkan di skrin ini ya. Kita sama-sama support ya hasil kerja amalan terbaik daripada Cikgu Kamariah ini ya. Okay, sebelum saya mengakhiri sesi wacana ilmu pada hari ini, sekiranya ada yang terhilaf, terkurang atau tersilap kata semasa menjadi moderator pada sesi kali ini, saya ingin menyusun 10 jari memohon maaf kepada para hadirin sekalian. Sesungguhnya yang terbaik itu dari Allah dan yang kurang itu adalah dari diri saya sendiri. Okay, jadi jangan lupa juga untuk like video ini serta subscribe pada channel YouTube SIC Plus PPD Darul ini untuk mendapatkan update kemaskini wacana ilmu yang mungkin akan dijalankan pada masa akan datang. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti slot wacana ilmu kolokium TS25 PPD Darul 2021 yang berikutnya, dan para hadirin boleh rujuk pada tentative kolokium untuk mengetahui agenda wacana ilmu yang seterusnya ya. Jadi terima kasih diucapkan sekali lagi kepada semua hadirin yang telah setia menonton slot wacana ilmu pada kali ini. Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Cikgu Khairul signing off. Jumpa lagi semua.